Kali ni saya nak sebut sikit pula berkenaan dengan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat hebat, yang namanya disebut sampai zaman sekarang, bahkan di seluruh pelosok bumi orang sebut nama dia. Setiap kali masuk waktu nak semayang akan sinonim nama siapa? Ramai boleh jawab tu. Bilal. Biasa kita panggil Tok Bilal. Tapi sempena nama awwalu muazzini Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, muazzin yang pertama, muazzin Rasulullah yang pertama, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ni dia kalau disebut dalam kitab sirah, dia dilahirkan 43 tahun sebelum hijrah. Kalau Rasulullah dilahirkan 53 tahun sebelum hijrah, maknanya Bilal ini dia beza 10 tahun lebih muda daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ayah dia nama Rabah, mak dia nama Hamamah. Dua-dua orang ni adalah hamba kepada Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ni geng-geng Abu Jahal, geng-geng Abu Lahab, pembesar-pembesar Mekah yang sangat-sangat benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umayyah bin Khalaf tokek Bilal ni, dia biasa duk bincang, dia biasa mesyuarat dengan geng-geng dia lah. Jadi sepanjang dia duk bincang, Bilal sebagai hamba dia biasa serve tuan dia atau makanan, bersih tempat masuk. Jadi dia keluar masuk tempat bos dia, Umayyah bin Khalaf, duduk bincang-bincang dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka ni puji Muhammad. Tetapi dalam masa yang sama, mereka merancang untuk halang Muhammad. Eh, Muhammad tu, maknanya Bilal selalu dengar tokek dia, puji Muhammad tu, 40 tahun tak pernah nipu. Muhammad tu orang yang benar. Muhammad tu Al-Amin. Ini pembesar-pembesar Mekah akui. Tapi dia kata, tapi kita tak boleh biar Muhammad ni, kita kena halang. Dia bawa ajaran lawan Tuhan-Tuhan kita. Jadi menyebabkan benda tu menjadi pencetus Bilal ni rasa minat dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Bilal, dia awal-awal dia antara top 10. Dia antara 10 orang yang terawal memeluk Islam. Dia Khadijah, Abu Bakar, Ali, Ammar, Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi, Miqdad bin Aswad. Ini generasi awal. Jadi dalam 10 orang yang pertama, bila Allahu Akbar radhiyallahu anhu, bila dia masuk Islam, dia mengucap dua kalimah syahadah, toke tahu, toke dahlah musuh pada Nabi Muhammad, toke dahlah benci sangat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umayyah bin Khalaf, dia menyeksa Bilal bin Rabah. Dahlah hamba. Disebut di antara cara dia seksakan Bilal ni, di tengah panas terik di Mekah tu, dia tanggalkan pakaian Bilal, dia beri pakai baju besi. Dia beri pakai baju besi perang. Lepas tu dia jemur pula tengah panas. Ya Allah. Sambil dia jemur tengah panas, sambil dia bedah. You know bedah, dia rotan tengah belakang. Dia paksa Bilal supaya memaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia suruh Bilal maki Nabi Muhammad. Bilal setiap kali kena rotan berdebok, ahadun ahad, Bilal sebut Allah yang Maha Esa. Letak batu pula dalam pakai baju besi, jemur tengah panas, ambil batu besar letak atas badan Bilal. Ahadun ahad, Bilal sebut Ahad, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Dia orang paksa Bilal supaya mengaku Lata dan Uzza sebagai Tuhan berhala di Mekah. Bilal kata, aku tak boleh nak sebut, lidah aku tak boleh sebut nama tu. Lalu dia seksa, dia panggil budak-budak, diikat di leher Bilal dengan tali, pakai baju besi tengah panah, erek Bilal di sekeliling kota Mekah. Bilal menyebut Ahadun Ahad, Ahadun Ahad, Allah yang Maha Esa. Lagilah orang nak marah. Lagi orang seksa, lagi dia sebut, lagi dia nak marah. Akhirnya apabila Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dapat tahu tentang Bilal, Abu Bakar mari jumpa tokeh tadi, Umayyah bin Khalaf ni, tengok peranan orang kaya untuk tolong Islam. Peranan orang kaya, Abu Bakar berperanan. Abu Bakar mari jumpa Umayyah bin Khalaf, dia kata, aku nak beli Bilal. Bilal, aku nak beli. Toke makap harga. Lagi mahal, dia sebut 9 awiyatu minaz-zahab. 9 awiyatin awaqin minaz-zahab.
9, maknanya dengan satu harga lah daripada harga biasa. Token tadi markup mahal. Abu Bakar kata, aku nak beli Bilal ni. Dia kata, boleh, mahal. Maknanya berganda-ganda daripada harga biasa. Abu Bakar kata, okey, setuju. Tadi Umayyah ingat Abu Bakar tak nak beli sebab mahal. Abu Bakar kata, setuju, close deal, aku akan bayar. Setuju. Bila dah selesai, Umayyah kata sekali lagi pada Abu Bakar, dia buat nyenyeh, dia pelekeh, dia kata, Abu Bakar, sebenarnya tadi, kalau kamu tak nak beli harga yang aku sebut, aku nak jual juga, murah-murah je, nak beli murah pun boleh sebenarnya, bila tak ada nilai pun di sisi aku. Lalu Abu Bakar menjawab, lau abaita bai'ahu illa bimi'atin lashtaraituhu. Kalau kamu tak nak jual, melainkan dengan harga 100 ketua emas lah kau, gitu, maknanya 100 kali ganda daripada harga ni, lashtaraitu, aku akan beli juga Bilal ini. Ya Allah, itu Abu Bakar yang berperanan, dia beli Bilal, lalu dia teguh merdekakan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Allahu Akbar. Lalu Bilal pun belajarlah dengan Rasulullah bersama para sahabat, dan Bilal antara orang yang awal berhijrah apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisytiharkan para sahabat berhijrah ke Madinah. Bilal antara orang yang awal menyahut seruan untuk hijrah ke Madinah. Panjang cerita Bilal berada di Madinah, beberapa tahun duduk di Madinah. Bila Nabi SAW balik ke Mekah untuk membuka kota Mekah, tawan kota Mekah dengan para sahabat-sahabat yang lain, Allahu Akbar, Bilal dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Sebab sebenarnya di Madinah, kita tahu bahawa Bilal adalah muazzin, adalah tukang azan Rasulullah SAW. Tukang azan. Lalu bila balik ke Mekah, tawan kota Mekah, Rasulullah masuk dalam Kaabah bersama Bilal. Bahkan bila masuk waktu zuhur, Rasulullah suruh Bilal naik ke atas Kaabah dan melaungkan azan. Bilal orang pertama yang azan naik. Allahu Akbar. Sehingga masa tu, pembesar-pembesar Mekah yang masih musyriki, yang masih ada, dia kata, celaka, kalau boleh aku tak nak hidup. Kalau boleh aku tak nak melihat, sempat juga aku melihat hamba ini akhirnya naik atas Kaabah dimuliakan oleh Muhammad. Dia rasa nak marah bila tengok Bilal dimuliakan sampai begitu sekali. Ya Allah, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Panjang kisah Bilal ini di Madinah, sehingga disebut apabila wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua orang sedih. Bila antara orang yang sedih, lalu-laluan-laluan di Madinah teringat ke Rasulullah, tengok masjid Nabi, teringat ke Rasulullah. Bila masuk waktu, bila azan dengan penuh sedih kerana teringat Rasulullah, tak boleh dah nak sembahyang dengan Rasulullah, wahyu sudah terputus, tak ada dah, tak ada tok guru dah. Teringat, bila teringat sedih azan, orang dengar bila azan, orang pun sedih sama. Apabila sampai ungkapan wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, baka wa abka, bila menangis dan menyebabkan orang di sekeliling menangis bila sebut wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap waktu, setiap kali nak azan, sampai situ bila akan nangis sakut. Dan 3 hari bila pun pergi ngadak Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, bila kata, aku tak boleh dah nak duduk sini. La uazzin ba'da Rasulillah, la uazzin li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, aku nak letak jawatan dah, aku tak boleh nak azan, aku tidak akan azan dah pada siapa-siapa selepas Rasulullah tak ada ni. Abu Bakar kata, bila mana boleh Rasulullah lantik mu, takkan Abu Bakar nak pecat. Kata Bilal, wahai Abu Bakar, dulu masa kamu merdekakan aku kerana siapa? Kerana Allah, ataupun kamu merdekakan aku untuk diri kamu sendiri, jadi hamba kamu? Sekiranya untuk jadi hamba kamu, kamu suruhlah buat apa, aku akan patuh. Tetapi sekiranya kau bebaskan aku dulu kerana Allah, lepaskan aku hari ini. Abu Bakar kata, balillah, wahai Bilal, aku merdekakan kamu dulu kerana Allah. Lalu Bilal kata, kalau gitu tolong lepaskan aku. Aku nak berhijrah ke negeri Syam. Aku tak tahan dah nak duduk di Madinah ni, teringat sama ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak nak hidup. Ya Allah, ini kasihnya Bilal radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi hijrah, duduk di Syam, duduk di sana dia pergi berjihad, duduk di medan perang.
sehingga apabila Sayyidina Umar Al-Khattab jadi khalifah. Umar Al-Khattab jadi khalifah, panjang ceritanya. Satu ketika Umar pergi ziarah ke negeri Syam, ke Damsyik. Masa tu Bilal ada di sana. Umar nak sangat jumpa Bilal, rindu pada Bilal. Kerana Umar tahu Rasulullah sayang Bilal, maka Rasul Umar juga sayang kepada Bilal radhiyallahu anhum wa radu'an. Bila khalifah sampai, orang pun pujuk Bilal, azanlah sekali sambut khalifah. Sayyidina Umar pun suruh, wahai Bilal, azanlah sekali. Bila Bilal azan, masing-masing terkedu, masing-masing juga sebab. Bila dengar suara Bilal, sahabat-sahabat yang masih hidup, yang bersama Rasulullah dulu, teringat balik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sapa, wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Bilal menangis. Dah ramai-ramai pun pakat menangis. Teringat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya Bilal. Allahu Akbar. Walaupun berkulit hitam, walaupun bekas hamba, tapi kasih dia pada Rasulullah, takwa dia, dia jadi mulia sehingga namanya disebut sehingga ke hari ini. Masa Bilal sakit, nak mati, isteri dia jaga dia. Isteri dia tengok laktu suami dia bila ni sakit. Isteri dia terkeluarlah di mulut. Wah haznah. Sedih aku tengok mu sakit. Wahai bila sedih aku tengok mu sakit. Kata si isteri. Bila jawab. Wah farhah. Gembiranya. Gembira. Bini tengok dia sakit. Kata sedih. Bila kata gembira. Isteri tanya, "Bapa ni Abang Lal? Bapa gembira pula nampak sakit?" Bilal menyebut, "Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa sahbah. Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa sahbah. Esok aku akan jumpa kekasihku Muhammad dan sahabat-sahabat yang lain." Allahu Akbar. Tengah sakit Bilal sebut, "Ghadan nalqal ahibbah, esok aku akan jumpa kekasihku Muhammad dan sahabat-sahabat yang lain." Radiyallahu an Bilal bin Rabah. Ya Allah, moga-moga kita dapat contohi Bilal. Walaupun dia miskin, walaupun dia kulit hitam, tak handsome, tetapi dia kasih pada Rasulullah, dia cinta pada Rasulullah, dan insyaAllah dia akan bersama Rasulullah di hari akhirat kelak. Moga-moga kita juga dikurniakan kasih kepada Rasulullah di dalam hati kita masing-masing. Setakat ini dulu daripada saya, Ustaz Said Muhammad Nur Hisham bin Tuan Padang. Assalamualaikum.